guys, back with me Tiravisida di Heaven Media. Breaking news, kali ini ada berita mengejutkan dari PlayStation Asia. Yaitu, di halaman Facebook page mereka sudah resmi kalau PS5 akan rilis di Indonesia pada tanggal 22 Januari 2021. Ya, walaupun kita baru dapat 2 bulan setelah perilisan globalnya, tapi kita udah bisa pre-order pada tanggal 18 Desember nanti. Nah, dan juga nih, udah tertera harga resminya di Indonesia, yaitu Rp7.299.000. Itu untuk yang digital version, dan untuk yang Blu-ray disc, harganya adalah Rp8.799.000. Jadi buat kalian yang udah keburu ngebet banget nih pengen beli PS5 secepatnya, ya mau gak mau kalian harus pergi ke luar negeri yang paling deket itu di Singapura. Tapi dengan keadaan kayak sekarang, gue gak tahu bisa kesana atau enggak. Atau sabar dulu aja sambil nabung dan nunggu uang THR akhir tahun turun. Itu yang bakal gue lakukan sih, yang pasti. Yaudah guys, itu aja info dari gue ya. Gue sangat-sangat excited dengan PS5 nih sebenarnya, dan gue udah gak sabar banget. Tapi mau gak mau ya gue harus nunggu sampai 2 bulan karena rilis Indonesia masih lama. Yah, tapi gue bakal sabar menunggu sampai tahun depan. Yah, kalau kalian suka sama info yang gue kasih, kalian boleh donasi di Saweria. Berapapun gue terima, 10 ribu pun gak apa-apa. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Gue Tiravisida, see you next time. Hope you enjoy the video.